Hello Earth, welcome back with me and this my baby and we are the Earth. Oke guys, jadi hari ini guys, gua pengen nepatin janji lagi. Saran-saran dari kalian yang kemarin ngomong, "Bang, coba pakai mobilnya untuk Halloween yang dibawa ke jalan." Jadi, ini adalah salah satu mobil simpenan gua yang gua udah ibaratkan tuh punya ini mobil udah belasan tahun, guys. Jadi, ini salah satu mobil kesayangan gua yang gua bener-bener simpen banget di Earth. Gua tuh jarang banget, guys, namanya makai ini mobil ya. Ditambah lagi kalau bicara soal mesin, soal kayak kaki, ya gue jarang banget ngeceknya. Dan tentunya kali ini guys, untuk tips merawat mobil yang ibaratkan lama banget kalian simpan, apalagi ini Galen tahun 90-an, mungkin di sana juga kalian yang hobi mobil-mobil tua, car enthusiast untuk old car, classic car, retro car, ini nih penting banget guys, patut banget kalian lihat dan perhatikan. Jadi ini adalah cara untuk merawat mobil kesayangan kalian yang kalian tuh ibaratkan simpen ya. Dan ini mobil jarang banget keluar di jalan. Ini gue kasih tahu nih guys. Jadi gue dapet informasi tentang ya top 1 Formula Evo. Kalau di sini kita lihat nih tulisannya engine tune up, complete full system combustion chamber cleaner. Jadi ini adalah salah satu produk keluaran terbaru dari top 1 di mana yang reaksinya itu bisa banget ya guys ya. Jadi bisa ngebantu kalian untuk merawat mobil-mobil kesayangan kalian yang jarang dipakai. Tentunya cara menggunakannya itu mudah banget guys. Jadi satu botol ini berisi 500 mg. Alias ini bisa kalian gunakan sampai 60 hingga 90 liter tangki bensin mobil kalian. Jadi kalian perlu pelajarin dulu. Jadi ini gunanya seperti cairan yang membersihkan kerak-kerak karena efek kita tidak menggunakan, jadi otomatis banyak banget tuh kerak-kerak yang akan bermunculan di saluran tangki bensin yang akhirnya dapat menghambat kinerja serta oktan di bensin kalian. Jadi ini nih caranya mudah banget guys, gue kasih tahu. Ini gue langsung contohin ke kalian biar kalian percaya dan lihat langsung aja. Ini gue bener-bener mau ngerawat mobil gue dengan caranya begini nih. Kita buka, jadi kita buka nih botolnya guys. Ya, ini mumpung gue lagi senggang banget hari ini guys, gue senggang banget dan gue langsung aja ini gue tuangin ke bensin gue. Berhubung ini mobil kan jarang nyala guys, tentunya ya otomatis bisa kalian lihat sendiri. Tadi ada cuplikan-cuplikan mungkin mobil gue yang lagi dibebersih. Jadi ini bukan gue lebay-lebayin vlog ini ya, tapi emang bener-bener gue di sini. Mungkin bisa dibilang kebanyakan mobil simpenan gue sampai akhirnya gue nggak bisa perhatiin detail satu persatu. Dan tentunya ini hal kecil yang sangat menyelamatkan salah satu hobi dan hidup gue guys untuk merawat si mobil-mobil kesayangan kalian. Jadi gini guys, kita buang dulu angin di dalam tangki bensin tuh. Kalian kebayangkan berapa kemungkinan karat yang akan tersimpan di dalam tangki bensin mobil kalian kalau nggak menggunakan alat ini. Wah, kayaknya mesin juga bakalan berbet-berbet guys, parah banget, bakalan kotor banget. Makanya ini gue langsung aja nih, ini bener-bener produknya ya asli ya. Tadi disegel, ini udah gue buka nih baru nih, dan gue langsung tuang nih guys. Kalian lihat caranya gampang banget. Jadi kalian tuang, masukin full, abisin satu botol, dan nanti setelah ini kita isi bensin guys. Jadi kita penuhin lagi bensinnya 60 liter sampai 90 liter, ini bekerja banget ini obat ini ya. Jadi cairan ini juga up buat kalian yang pengen menempuh jarak kurang lebih 5000 km juga mungkin efeknya masih berasa guys. Jadi gitu ya. Ini udah gua isi nih, udah habis. Tuh guys, ini habis ya. Habis. Ini kita lihat langsung aja nih. Oke, jadi biar kalian tahu lebih detail lagi, gua langsung mau ke pom bensin guys. Dan tentunya ini sekalian gua bikin vlog yang kalian request, jadi ada koneksinya dan gua bocorin bener-bener cara gua untuk merawat mobil-mobil gua. Jadi kalian bisa
gampang banget ikutin di rumah kalian masing-masing. Dan tentunya caranya tadi, open the cap, open the segel, tuangin ke tangki, that's it. Kita isi bensin guys langsung sekarang. Dan guys, sebelum ketinggalan, tentunya ini satu botol ini harganya murah banget guys. Ini Rp180.000. Dan mungkin kalau kalian beli banyak, ada harga potongan lagi. Ya, hitung-hitung Rp180.000 kita ngerawat. Daripada kalian bongkar mesin sampai ibaratkan turun mesin nanti, wah kayaknya itu more than Rp180.000 guys. Jadi so, kalian perlu perhatiin banget. Ini cara simple dan praktis menurut gua. Jadi, boleh kalian ikutin. So, langsung aja ikut ke jalan, yuk. Oke guys, kita baru aja tadi udah isi bensin ya. Ini gue langsung mau cobain apa bener si Evo ini bisa membantu mobil gue jadi enak banget tarikannya. Ini mumpung jalan rada setengah kosong, gue coba becek nih. Wow guys, bener guys. Ini gue nggak bohong guys. Ini enak banget sih, bener nih. Gua ini matic ya mobil ya. Tuh guys, enak banget guys. Lebih responsif aja gitu. Wow. Luar biasa guys. Jadi ini kalau menurut gua bener-bener enak banget sih. Gua nggak nyangka. Maksudnya ini baru pertama kali ya. Maksudnya gua ngerasa mobil gua tuh bisa berubah banget guys. Ini berubah banget. Tarikannya dan RPM-nya pun jadi serasa lebih enteng gitu guys, percaya nggak percaya, tapi dan tentunya pemakaiannya juga buset guys, dengan cara yang begitu mudah ya, kita hanya isi bensin loh guys, kita isi bensin doang, bisa untuk 60 liter sampai 90 liter, satu botol senilai Rp180.000, itu menurut gue more than worth it banget sih guys, dan enak banget, tadi gue coba tes bejek, ya enak banget sih, suara mobil gue jadi kerasa dadakan berubah lebih garing gitu guys, lebih kayak ringan-ringan gitu, enteng gitu. Ini bener-bener sih luar biasa sih, Top 1 Evo sih luar biasa guys. So mungkin tadi gue udah bawa jalan-jalan guys, mungkin nanti ada di vlog selanjutnya gue akan coba jalan-jalan dengan Civic-nya si Diki. Jadi so stay tune guys, mudah-mudahan produk informasi seputar tips merawat mobil kalian sudah gue sampaikan semua. Jadi untuk kalau di botol sini guys, kita bisa langsung lihat ini asiknya menghilangkan dan mencegah terbentuknya endapan pada sistem bahan bakar dan ruang bakar. Masuk akal sih guys, kenapa? Karena bensin kalian itu kan di tangki ya, dan tentunya yang di tangki itu bakal menyemprotkan bensin ke mesin, otomatis di wilayah tangki sampai dengan mesin itu dibersihkan nih sama produk ini nih. Ini keren banget sih. Dan yang kedua, kalau kalian bisa baca sendiri, amatin di botol ya, memaksimalkan efisiensi bahan bakar. Menurut gua masuk logika. Kenapa guys? Karena ketika pembakaran kalian sempurna melalui oktan 90 up, itu otomatis tidak perlu mengeluarkan cairan yang banyak banget untuk menyetabilkan si performasi mesin. Jadi otomatis kalau emang mesin kita sehat, otomatis lebih enteng guys mobilnya. Dan tentunya lebih mengiritkan bahan bakar gitu. Dan yang ketiga, boost power improve acceleration. Tadi guys, kalian udah lihat sendiri, gue ini gallon matic ya. Ini nggak pakai bohong-bohong, ini matic mobil gue. Tadi gue bejek, cek, langsung ibaratkan tuh responsif banget. Itu kerasa banget guys. Ditambah lagi yang keempat poinnya,
Reduce harmful emission, mengurangi emisi gas buang yang berbahaya. Itu ya masih masuk logika, karena ketika pembakaran kalian bersih, otomatis ada zat-zat yang juga terbawa dan terbakar di ruang mesin, sehingga ini mobil tuh bicara soal smoke-nya ya, alias asapnya, itu otomatis bakal lebih bersih sih guys ya. Jadi yang kotor-kotor tuh kebuang semua otomatis tuh, jadi bersih ini mobil, bener-bener si pembakaran tuh clean banget gitu. Dan yang terakhir, mengurangi biaya perawatan. Of course, seperti yang tadi gue bilang di awal vlog ini guys, kita sekarang perbandingannya mengeluarkan 180.000 botol ini dengan kita yang ibaratkan irit-irit 180.000, tahu-tahu mesin kalian kena gitu jeroannya. Sehingga yang ibaratkan tadi mobilnya pergunaannya untuk cuman show up, ibarat mobil simpenan yang tua, ibaratkan mobil koleksi, mobil kontes gitu yang jarang dipakai sehari-hari, otomatis namanya kotoran pasti banyak banget guys di wilayah mesin bensin, terutama yang paling bahaya adalah karat. Kenapa ini poin terakhir nih yang paling mengena banget sih menurut gua? Mengurangi biaya perawatan. Ya of course, ketika kita sudah tuangkan ini produk, tentunya ini mobil tuh ibarat kayak dibersihin dulu tuh namanya saluran bensinnya, sampai akhirnya ya bersih lagi, dan kalian nggak perlu ngeluarin biaya untuk turun mesin atau mau ganti spare part di mesin kalian. Jadi itu mengurangi biaya, dan tentunya dengan adanya pembakaran yang maksimal di ruang mesin kalian, kalian itu tidak harus memaksakan ya untuk performa mobil kalian. Jadi otomatis kaki kalian tuh nginjek-nginjek gasnya terlalu ekstrim gitu, memaksimalkan ya otomatis lebih boros gitu guys. Dan tentunya kalau udah pakai ini jadi lebih clean dan kita terasanya tuh aman gitu guys. Soalnya tadi gue udah coba sendiri, emang bener-bener direct berubah mobil gue. So kalian boleh nih dapatkan langsung aja. Kita juga di sini ada link Tokopedia-nya guys, nanti gue kasih e-commerce linknya buat kalian buka langsung, bisa di rumah kalian aja gitu guys. Jadi kalian nggak perlu beli kemana-mana, jalan-jalan kemana-mana nggak usah capek-capek. Kalian juga bisa cicilan mungkin yang kalau mau beli borong. Dan tentunya review produk ini gue anggap afdol guys, fashion all function, menurut gue mantep banget dan berguna banget. Mungkin cuplikan gue tentang si Evo Engine Tune Up ini segini dulu guys. Mudah-mudahan kalian dapat pelajaran dari vlog kali ini, dan tentunya silahkan mencoba masing-masing di rumah, dan gue yakin ini produk berguna banget buat kalian coba dan patut kalian coba. Oke, mungkin segini dulu vlog dari gue. Thank you for watching and be the best on it guys. See ya.